free-nya 2 kali. Iya, jadi 58 kali harusnya 2 kali kan. Potong 18 jutaan dong. Betul. Hematnya aja 18 jutaan. Hemat 18 juta jadinya. Gokil. Pokoknya satu aja. Sejutaan. Sejutaan bawa pulang. Iya. Bawa pulang. Beneran? Masa bohongan sih? Di 10 juta. 10 aja juta. Yang tipe premium paling tinggi. Yeps. Wah, cakep. 10,9. Hai Sobi, kembali lagi ke Wuling Ciputat Maju Motor. Betul. Bersama Sabrina. Siapa sih yang gak kenal, udah banyak banget muncul ya. Thank you so much. Ya, kita datang lagi karena ini banyak banget yang pengen tahu, pengen lihat lagi ini si Cloud ini. Cloud EV. Ada apa aja promonya? Harganya berapa? Hitungannya gimana? Betul. Keuntungannya apa aja? Bener banget. Interiornya seperti apa ya nanti kan? Nanti kita bahas ya. Oke. Okay. Alamatnya dulu di mana nih? Boleh, alamatnya ada di Jalan RM Marta Dinata nomor 12 Ciputat Tangerang Selatan nih Sobi. Kalau mau telepon-telepon janjian WA boleh. Di berapa? Untuk nomor Sabrina di 0815-7415-2801. Okay. Nah, buat Sobi, yeah. Kalau mau yang searching di Google Maps, itu bisa searching aja Wuling Ciputat Maju Motor. Oh, lokasinya okay. Seberang TikTok persis. Kalau yang nggak sempet datang ke sini gitu, tapi pengen test drive, pengen bikin SPK-nya di rumah, boleh. Ataupun nggak sempet datang ke showroom, mau SPK by online, tinggal transfer ke rekening kantor kami. Bisa ya, aman. Iya, mau home test drive juga bisa. Bisa banget. Itu pokoknya test drive berhadiah, Sobi. Emang dapat hadiah apa? Kayak kemarin dong. Hah? Kayak kemarin yang test drive itu ya? Iya. Dapat. Masih? Itu laki di undian setiap bulannya ya. Itu ada kalau misalnya Sobi nih test drive isi link, terus itu bakal dapat undian berupa TV 60 inch. TV 60 inch sama? Iya. Atau laki di namanya Samsung Galaxy Tab. Ah, iya. Bisa dapat. Mau yang gedean dikit atau yang kecilan ya layarnya? Tinggal pilih. Tapi ya, itu gini, keren banget ya dapatnya langsung 60 inch loh. Undian ya. Undian. Semoga namanya beruntung. Setiap bulannya diundi lagi. Iya, betul. Bisa dari menang lagi, ntar bulan depan ada pemenang baru lagi, pemenang baru betul lagi. Betul. Makanya test drive sekarang, cobain semua tipe Wuling. Bener banget. Nggak harus beli, nggak apa-apa ya? Semoga beli ya. Oh, semoga beli. Benar, semoga beli. Tapi kalau mau coba dulu nggak apa-apa. Iya, benar. Coba dulu, rasain. Oh, begitu udah feel-nya yakin, langsung beli. Iya, itu baru langsung. Kalau misalnya di Wuling sendiri, punya garansi umum apa aja? Nah, garansi umumnya sendiri ada 3 tahun. Atau selama 100.000 km. Terus juga ada garansi transmisi selama 3 tahun atau kalau matic itu matic di 3 tahun atau 100.000 km. Kalau manual di 5 tahun atau 100.000 km juga. Oke. Okay. Terus juga khusus di mobil listrik itu ada garansi baterai umum juga nih Sobi selama 8 tahun atau 120.000 km. Jadi jangan khawatir tuh 8 tahun tuh. Betul. Dan juga kalau khusus mobil listrik di REV, Bingo, itu ada tambahan extensive free maintenance selama, kalau Bingo 15,5 tahun atau 155.000 km. Kalau di REV itu 120.000 km atau, 150.000 km atau 8 tahun. Oh, oke. Okay. Yeah. Ya udah garansi mah banyak udah pasti banget. Aman lah, banyak banget ya. Dan juga ada free jasa service, Sobi, selama 4 tahun. Free jasa service juga selama 4 tahun. Betul, atau 50.000 km. Ya udah, langsung aja. Waduh. Kita bahas ini nih yang udah ditunggu-tunggu sama betul. Sobi-sobi. Nah ini. Luarnya oke banget. Kita ngeliat ya ke samping bodinya, ya. Bodinya kan begini. Bodinya lebih kita ngeliat besar, ke samping ya. Iya. Gimana ini cara masuknya nih. Apa Sabrina tuh? Sini aja. Sini, sini. Nanti oh, gak kelihatan. Ya? Nah ini cara masuk mobil-mobil kekinian ya. Iya, udah modern banget guys. Begitu klik, langsung dianya kebuka, langsung tinggal buka, masuk tinggal aja. Iya, betul. Tapi sebelumnya gue pengen kasih lihat apa tuh? Bagasinya. Oh, bagasinya. Wah, itu. Nanti, kayaknya nanti gue juga masuk. Bisa masuk sih. Nah, yeah. Bagasinya bersih. Bersih. Gue suka tuh desain lampunya yang memanjang begini ya. Iya, udah. Canggih, pakai power udah, back door. Electric power back. Nah, tinggal dipencet doang. Iya. Yeah. Udah bisa. Langsung otomatis. Jadi kalau bawa barang ya kan, tinggal ya, begini aja. Iya, benar. Cetrek langsung. Nah, langsung ini kan kayak, oh ini mah standar segini. Mm-mm. Jangan salah. di bawahnya masih ini, ada kolom ikan. Ini kolom empang ini. Masih ada empang kalau mau ditaruh. Jadi bener-bener, yeah. Dan ini bisa diatur ketinggiannya ya, bisa ditaruh biar di lebih adjust. Ke bawah lagi, iya, di adjust. Biar bisa muat lebih banyak. Betul, apalagi kalau ini nanti ditarik ya kan. Jadi lurus ya, jadi rata lurus, lantai ya. Iya, jadi rata lantai. Keren. Waduh, nah, lebih gede ini banget. Tutupnya pencet aja. Tinggal dipencet.
Gue pengen kasih lihat di bagian tengahnya nih sekarang. Oke, boleh. Nah, ini. Nah, Sabrina duduk aja di situ. Duduk di sini nih? Iya, kayak sofa. Wah, enak banget. Motifnya sih kayak sofa. Sumpah, jahit-jahitannya ini mewah banget. Pokoknya kalau pas masuk, kita duduk, itu langsung membel gitu loh. Gimana sih, kayak sofa. Iya, iya, pokoknya iya, iya. Sobi tuh wajib cobain test drive mobil Cloud EV ini. Bener. Sih. Dan ini tuh finishingnya, ini nggak kayak mobil murahan mobil, iya, zaman sekarang ya. Betul. Mereknya udah bagus-bagus. Betul. Tapi goyang-goyang, finishingnya murahan. Ini keren kokoh banget. Ya. Kokoh. Mewah, futuristik dia. Bener. Depannya. Kita coba ke bagian depan. Oke. Nah, electric seat-nya. Ya kan? Nah. Bagian tengahnya modern banget. Aduh, head unit-nya dia udah head unit-nya besar sekali. Itu tablet kenapa ditaruh di situ lagi? Gede banget ya? Gede banget ya. Dia paling besar sih di Wuling ini. Bener. 15,6 inch untuk head unit-nya. Dia udah ada fitur IOV atau Internet of Vehicle, jadi bisa menghubungkan internet dari handphone ke head unit-nya langsung. Hmm. Bisa by voice command nih. Sobi bisa ngomong aja keyword-nya, halo Wuling. Nah. Halo Wuling. Halo. Nah. Buka semua jendela. Tuh kan? Dibukain loh. Sekarang nggak usah ini ya. Gak repot-repot pencet-pencet ya. Betul. Misalnya lagi jalan tol gitu kan, lagi fokus nyetir, mau ubah radio, misalnya jadi ke 101 FM gitu, itu tinggal itu bisa tinggal by voice aja comment ya, aja. Bisa voice betul comment. Pokoknya juga jadi, ada fitur ADAS-nya nih, Sobi. ADAS, biar selamatnya, yeah, keselamatannya tuh jadi ya lebih untuk mantap lagi ya. Keamanan dan keselamatannya juga ada di tipe Wuling Cloud EV ini. Hmm. Terus juga yang paling keren ini ada ambience light-nya. Jadi tinggal disetting aja di head unit-nya. Nah, nanti tinggal buka kontrol kendaraan. Nah, di sini ada bagian lampu. Nah, di sini ada bagian warna lampu ambience. Keren tuh. Nah, ini bisa di-adjust. Oh, gitu. Yeah. Ini tuh kayak di mobil-mobil Eropa yang ratusan kayak jutanya tuh mendekati 1M. Waduh, kayak Mercy contohnya ya. Oh iya, langsung disebut. Spill gitu. Dan ini finishing-finishingnya yang seperti yang gue bilang ya. Lihat panel AC-nya, finishingnya, ini soft touch-nya. Soft touch-nya, wah. Berasa mobilnya tuh premium. Iya, terus juga di joknya ini udah dilengkapi electric seat semua. Bener. Jadi udah nggak usah geser-geser pakai tenaga lagi, udah tinggal klik aja mau maju-mundur, itu udah tinggal bay. Berarti kita langsung aja tanya harganya sama promonya harganya, ya? Oke, okay, boleh. Ayo, Sobi. Oke. Okay. Nah, ini sebagai contoh kalau mau ngeliat warna lainnya ya. Yeps. Jadi kan tadi ada yang biru. Ada biru, untuk mobil test drive-nya tuh warna biru, namanya Maltese Blue. Maltese Blue? Yeps. Oke. Okay. Terus ada yang milk tea lagi? Milk tea yang tadi itu. Milk tea. Ya, warna milk tea. Ah. Terus juga kalau ini putihnya pearl white. Putihnya keren banget ya? Iya, dia mirip-mirip putih mutiara jadinya. Pokoknya jadi mewah, makin mewah lah ada ya. Ada lagi satu lagi Bang Sam. Apa lagi tuh? Itu yang warna Starry Black. Ada 4 warna dia. Oh, yang hitamnya. Cakep iya juga tuh hitam. Ganteng banget yang hitam. Itu ganteng sih hitamnya. Saya nggak ada ya display-nya ya? Display-nya belum ada, tapi nggak stoknya apa-apa ada. Nanti kalau misalnya mau lihat, bisa nanti kita kasih lihat ya. Ada videonya nanti. Tapi ini sedikit kasih penjelasan aja, lebih beda daripada Bingo. Kalau misalnya dia warna luarnya warna berubah, iya. Kalau Bingo kan dalamnya juga ikut berubah ya? Iya, jadi dia ada dua warna kalau di Bingo. Ah. Kalau ini full black. Full black dalamnya, iya. Jadi semuanya sama. Semua warna sama. Iya. Dalamnya juga tetap hitam. Harganya? Harganya? Sabaraha. Sabarahanya? 438. Di sini nih harganya. Tapi kurang menarik. Atau Jakarta ya? Iya. Harus dipotong. Waduh, potong nggak tuh ya? Mau dipotong subsidi kek, mau dipotong dari dealer kek, terserah. Kalau per hari ini sih dari dealer belum ada ya. Belum untuk ada. Dari dealer, per hari ini ya. Oke. Okay. Belum ada kalau dari dealer. Jadi subsidi. Oke. Okay. Ada subsidinya di 39.200. Jadi di bawah 400 dong? Iya dong. Jadi kepala 3 dong. 398. 398, 800 nggak sih, ya kan? Oke, apalagi kalau misalnya test drive ya, bisa dapat kesempatan. Iya, bisa dapat kesempatan undian hadiah. Ya? Hadiah kalau belinya langsung sama lu, gue minta hadiahnya langsung juga. Waduh, apa tuh? Logam mulia. Logam mulia khusus kredit syarat ketentuan berlaku ya? Oh, boleh. Boleh. Ya udah, kalau gitu langsung aja paket kreditnya. Nih. Iya. Kalau mau bawa dia, DP paling minim banget berapa? Boleh, bisa di 18 jutaan aja udah bisa bawa pulang Cloud EV. Mobilnya 400 juta. Iya loh. DP-nya 18 juta boleh bawa pulang. Boleh bawa pulang. Tapi gue dengar-dengar kan ada yang paketnya ya,
apa yang tuh? Free dua kali angsuran. Free dua kali angsuran ada juga nih Sobi. DP-nya berapa? DP-nya jadi 26 jutaan kalau yang 26. Free dua kali angsuran. Angsurannya? Untuk yang free dua kali angsuran ya. Hmm, anggap 5 itu, tahun deh gue ngambilnya. Itu jadi 9,3 juta. Free-nya dua kali? Iya, jadi 58 kali harusnya. Dua kali potong kan? 18 jutaan dong. Betul. Hematnya aja 18 jutaan. Hemat 18 juta jadinya. Gokil ya. Iya, ini udah cakep. Gue minta yang special rate hitungannya. Special rate, ada juga nih buat si Cloud EV, DP-nya jadi 79.600.000 aja. Tapi jangan salah, DP-nya kita gedein biar bunganya maksimal ya, lebih maksudnya lebih rendah. Special rate jadinya lebih rendah. Gitu. Kena berapa? Angsurannya pun lebih ringan, jadi angsurannya di 7,3 juta kalau tenor 5 tahun. Tuh, iya. Turunnya aja 2 jutaan angsurannya. Lumayan, per bulan loh 2 per juta. Bulan. Kalikan 5 tahun berapa coba? Bener banget. Iya. Cuman tinggal nambahin DP segitulah ya. Iya. Kalau misalnya 70 jutanya mau dari mobil lama, di trade-in, boleh? Di trade-in, bisa. Bisa ya? Jadi buat tambahan ke DP gitu ya, iya. Mobil rolling. Bisa. Apapun mereknya. Old brand, old type. Oke, gitu. Keren bisa. Banget dah. Iya, ada lagi kalau mau yang 7 tahun bisa nih. 7 tahun berapa? Dan Sobi. Ini bisa di 6,4 juta. Oh, jadi cicilannya tuh nggak nakutin gitu ya? Iya. 6 jutaan doang nyicil ginian. Iya, keren ya. Tapi war DP-nya itu. 70 tadi, 70-an. 70, ya 79 juta. Oh, 79 betul. Juta. Ya udah, yang ini karena cuma satu tipe, kita coba pindah ke listrik lainnya ya. Oke, boleh. Next. Ayo, Sobi. Nah, ini dia. Yips. Yang masih dicari-cari juga ya. Bahkan best seller sampai saat ini. Best seller. Yeps. Best seller secara keseluruhan ya. Tapi kalau secara penjualan bulanan kemarin si Cloud aja oh itu iya. Jualan nomor satu loh. Di mobil listrik ya. Mobil listrik se-Indonesia itu jualannya hampir 600 unit sebulan. Betul. Yang lain brand-brand lain di bawahnya Cloud semua. EV. Itu boleh dicek. Itu data betul. Fakta ya. Dan juga di bawahnya tuh wuling-wuling juga ya. Oh iya, banyak kan wuling-wuling-wuling-wuling. Wuling-wuling-wuling-wuling. Oke, yang ini si REV ini yang paling sebenarnya menurut gue satu desainnya paling the best lah. Keren, iya. Keren, betul. Lucu, imut. Lucu. Apa ya? Eye catching banget ya kalau di jalan ya. Ya udah kalau soal desain kan tapi enggak semua orang bisa masuk. Betul, betul. Tapi yang ini nih enggak ada yang ngalahin. Apanya tuh? Irit. Ah, itu. Ya kan? Betul, enggak usah. Kayak contohnya nih ya. Kan si Dani kemarin baru ngambil mobil. Oh, Mas Dani. Iya, ngambil mobil apa yang tuh? Di bawah 200 jutaan. Hmm, tahu deh. Depannya T. Brandnya. Oh. Iya, gue udah bilang. Kespil dong itu. Tong Nueta, Nina, Nu Iwe. Nggak sih dibejakan. Nggak sih dibejakan. Tengah denge sih, teman. Berdegong. Lebih value for money kalau yang ini. Gue spill, lu bisa hemat berapa kalau lu ngambilnya ini. Coba si W yang diambil. Contohnya nih ya, dari keiritan BBM-nya aja. Oh, bensin. Bensinnya ya. Oh, mobil bensin. Ini gue ngambil rata-rata dia pergi kerja, itu dihitung jaraknya nih ya. Okay. Kira-kira satu bulan, itu ngabisin sekitar 1 juta. Ih, sebulan? Iya, kan jaraknya jauh. Si mobil T. Si mobil T ya. Jadi kalau dikali nih, 12 nih ya, 1 tahun, itu 12 juta. 12 juta tuh. Pajaknya, 3 juta setahun. 3 juta setahun, aduh. Berapa jadinya? 15 juta per tahunnya ya. Ini sekitar kalau misalnya 1 bulan ya dengan jaraknya si Dani tuh kira-kira tuh ngecas. Aduh. Ini tuh sekitar 300 ribu kalau sebulan. Sebulan. Yeps. Berarti kalau dikali 12 itu sekitar 3,6 ya. 3,6 jutaan. 3,6 juta. Iya. Pajak 400 ribu. Pajaknya 443 ribu. Ah, Site. Ditambahin 4, jadi 4 juta ya. Iya. 15 kali juta setahun. Banding 4 juta. Itu baru setahun. Belum lagi kalau mobil non-listrik itu ada ganjil genap dong. Ah, dia pas lagi, gimana? Iya, dia kalau kena tilang, dia nggak gojek kalau misalnya lagi tanggalnya salah, gojek. Ya jadi gojek boros. Lagi, boros dong. Pokoknya boncosnya banyak jadinya ya. Aduh, makanya pakai mobil listrik biar enak. Mobil listrik. Iya, udah. Hematnya itu baru salah setahun. Ngambil kamu. Ya, kita spill lagi sekarang harganya. Apa tuh? Si EV Lite itu, berapa Lite. OTR-nya? OTR Jakarta. Mulai dari yang Lite aja, berapa? Mulai dari Lite itu di 209 juta pas. 209 juta. Yep. Oh, belum menggugah hatinya Dani itu. Oh, belum. Coba tolong dikasih subsidi. Berapa subsidinya? Subsidi di 19.100.000. 19 juta. Yep, 19 potongan juta. Dari dealer. Gue pengen nih ya. Dari dealer. Gue pengen ya. Dari 200 sekian itu, gue bisa bawa pulang harga cash 160 tip. XXXX.
lu nggak usah ngambil cuan yang ini. Iya, lu kasih yang semuanya. Yang penting buat poin aja ya. Iya. Oke. Gaskan. Gas. Gas. Sip. Gila kan? Bawa pulang kan? REV Light. REV Light. Untuk cashnya ya. 1,6 sekian. Iya. Itu cash loh. Betul. Dan juga kalau untuk REV Light, REV All Type, itu untuk cash ada free asuransi selama 1 tahun. Dikasih betul. Free asuransi lagi. All risk. Itu si Dani dapat enggak asuransi? Kayaknya nambah dia. Kayaknya enggak dapat ya. Oh, bayar tuh. Bayar. Bayar. Waduh. Yang ini free setahun. Ya, khusus cash ya, tapi misalnya mau dijadikan diskon juga bisa. Oh. Jadikan diskon. Lumayan juga ya bisa turun lagi ya. Bisa dialokasikan. Ah, siaplah kalau kayak gitu. Itu khusus REV All Type sama REV sama Bingo 410 aja. Oh, iya. Oke, dapat free asuransi. Free insurance atau dijadikan diskon untuk opsi. Balik lagi ke harga cash, gue pengen tahu yang long range-nya. Long range. Long range OTR berapa? Jakarta di 302.500. 302. Yeps, betul. Tantangin lagi ya. Apa tuh? 26 sekian. 26 berapa tuh? 26 terserah. Terserah ya. Ketemu telepon ketemu deal ya. Juga. Tuh, ya. Itu untuk harga cash ya. Cash ya. Ya. Yang satunya 1,6, yang ini yang paling tingginya 2,6 sekian. 2,6. Worth it sih. Okay. Worth it banget. Banget. Pokoknya kalau mau mobil listrik kredit. Kredit. DP paling minim boleh berapa? Aduh, enak banget deh kalau pakai REV udah. Light, yang light. Yang dulu. Light ya. Berapa? Kepalanya enggak usah banyak-banyak deh. Berapa kepala ya. Banyak tuh? Kepalanya satu aja. Sejutaan. Sejutaan bawa pulang. Iya. Bawa pulang. Beneran. Masa bohongan sih? Oke, sejutaan catet. Ya. Angsurannya kena? Angsurannya kena 1,9 ya untuk DP-nya. Oke. Iya, angsurannya di 4,6 juta untuk tenor 5 tahun. 5 tahun. Oh, satunya iya. Satu ujung ya, 1,9. Ujung. Iya. Ya tetap aja 1 jutaan murah 1 juta. Banget. Heeh. Pokoknya angsurannya juga tetap oke. Okay. Iya. Kalau misalnya yang longnya aja langsung. Long range. DP paling minim berapa? Oh, yang long itu sama lah. Serius? Serius. Ah, tapi gila. Belakangnya lebih turun. Berapa? Berapa? 1,6. Hah? Iya, yeah, yang long malah range ya. Lebih murah. Betul. DP 1,6. Iya. Angsuran? Angsurannya di 6,6 juta. 6.640.000 aja. Waduh. Untuk tenor 5 tahun. Dan itu si mobil belum datang kan, baru DP kan. Angusin aja DP-nya. Ambil ini. Wah, ini luar biasa buat, ya. Mobil kedua enak banget. Iya. Bahkan customer aku juga dia pakai REV Light buat mobil pertamanya. Mobil pertamanya? Buat kerja, iya. Top home. Mobil pertama udah REV Light. Bagus. Top banget. Kalau misalnya hitungan lain, ada nggak? Hitungan lain ada special rate. Mm-hmm. Nah, buat ini, yang lightnya? Untuk di REV Light itu DP-nya, waduh, depannya juga satu sih. Serius? Berapa? Satu berapa? Belakangnya 7, jadi 17 juta. Oh, 17 juta. Tetap sih, tetap oke. Okay. Oke okay dong. Angsurannya? Special rates. Pokoknya DP-nya di 17 juta, 444 juta. Angsurannya di 3,7 juta. Selama 5 tahun. Ya? Iya, betul. Lu nambahin DP 17 juta, iya. Tapi angsurannya jadi turunnya jauh banget ya? Iya. Worth cuma it. Tambahin DP lagi 16 juta kan tadi ya. Tapi kalau misalnya mau yang ada tenor lain tenor mungkin. Tenor 7 tahun bisa jadi lebih ringan pastinya Sobi. Berapa? Itu di 3,3 juta aja 3,3 per bulannya. Ya. Iya. Worth it. Worth coba it, 3,3 it. Bagi 30. Ya daripada ampun, motor cuma gede. 100 ribu. Iya, daripada motor gede ngambilnya EV light. Nggak kepanasan, nggak kehujanan ya kan. Kalau misalnya yang long range-nya. Long range. Mau special rate-nya juga? Special low rates bisa. DP-nya di 24.229.000. Oke. Okay. Angsurannya di 5,4 juta kalau tenor 5 tahun. Jadi enak ya? Iya, enak banget. 7 tahunnya? 7 tahunnya di 4,7 juta. Itu udah dapat paket full lengkap kalau di REV long range. Oke. Okay. Iya. Ini mau nanya juga, kalau buat mobil-mobil listrik kayak gini, dapat chargeran yang di tembok itu nggak? Oh, dapat dong. Kalau untuk REV Light sama REV Standard Range itu dapat socket box. Karena kan kalau yang di REV Long Range dia dapat pile charging. Oke. Okay. Socket box juga dapat. Socket box juga dapat. Iya, cuman kalau di Long Range itu dapat pile charging atau fast charging. Oh. Iya, jadi pengisiannya bisa lebih cepat. Anggap nih ya, kalau beli harganya berapa? Oh, kalau beli mah bisa 8 jutaan. Sobi. Kalau beli 8 jutaan? Iya, 8 jutaan. Wow. Lebih sih. Sama gue mau nanya satu lagi. Apa? Bisa jawab, nggak tahu nggak. Kalau misalnya mobil ini dijual, iya. Kan nempelnya di rumah kita tuh, charging-chargingannya. Oh. Gimana tuh?
ya nggak apa-apa, opsi aja. Mau diambil, mau dijual, atau mau disimpan aja di rumah. Misalnya mau trade-in, gitu. Oh, misalnya mau dijual gitu ya. Kalau misalnya nih, dari woolingnya ada nggak yang bisa ngebantuin? Tolong dong pindahin ke rumah si itu gitu. Oh iya, untuk pemasangannya kan nanti dibantu di sini. Dibantu? Iya, untuk pemasangan charging device ya. Itu nanti dibantu kan? Dibantu. Tapi kalau misalnya udah dijual gitu, kita bantu dipasangin juga di rumah yang lain. Mobilnya dijual, itu di luar itu sih. Kalau di luar ya? Tapi bisa minta dibantuin nggak di sini? Bisa, paling nanti kita konfirmasi untuk ke bagian yang terkait. Soalnya itu ada pertanyaan mengganjal. Iya, nanti ada tambah daya juga. Nah, itu untuk tambah daya atau mau pasang baru meteran, itu bisa dari kami sendiri. Oke, oke. Iya. Siap, siap, siap. Ya udah, kita ke mobil listrik yang situ ya. Boleh, si Bingo EV. Bingo. Lanjut ya. Ada Bingo. Yang kabarnya sih. Apa tuh? Jadi ke tutup bayangan saudaranya sendiri tuh. Saudaranya, si kakaknya sendiri. Kakaknya sendiri ya. Tapi siapa tahu masih ada yang suka. Betul, bentukannya. Masih banyak sampai sekarang. Oh, masih banyak juga yang, tetap ya. Untuk tertarik dengan si Wuling Bingo EV ini. Dengar-dengar dari dealer sendiri kan biar ini jadi makin menarik, jadi ada potongan sekarang. Potongan sekarang ada. Wih. Apalagi tipe long range, premium long range-nya ya. Kita tanya itu dulu. Wow banget. OTR-nya. OTR yang dari tipe terendah ya? Yang long range-nya aja. Oh, long range. Premium long range langsung. Itu OTR Jakarta di 408 juta. 408 juta. Yes. Ini editor tolong kasih semuanya di sini ya. Iya, yeah, itu tapi yang Jakarta. Paling tingginya 408. Subsidinya berapa? Subsidinya di 36 juta. 36 juta? Betul. Wow. Belum sama potongan dealer? Oh, belum pastinya. Kita kalkulasiin aja apa sekarang. Pokoknya jadi, kalau potong subsidi itu jadi 367. 367 nih, baru subsidi ya? 372. Oh, 372. Iya, 372. 372. Baru potong subsidi. Ya kita toh? Kita minusin lagi boleh nggak? Oh, minusin lagi berapa tuh? 35 sekian. Oh, jangan. Nggak makan ya itu ya? Nggak makan. Oh. Yang makan berapa? 36 sekian dapat nggak? Nanti calling aja deh. Nggak mau, harus. Iya. Nanti dibantu gitu. Dibantu. Berapa ya? 36 sekian. 36 sekian. Oke deh. Tapi 6-nya kecil. Iya. Bener ya? Kecil ya? Nanti di kontak aja pokoknya. Pokoknya aku harus. Ngeri banget. Oh, ngeri. Harus iya. Ngeri. Pokoknya Sobi itu terbantu lah. Mau beli cash boleh. Kredit juga kredit boleh. Kredit bisa. Tukar tambah bisa. Iya. Kalau mau DP paling minim, berapa? Apanya? Si Bingo ya? Aduh, bentar. Di 10 juta. 10 aja juta. Yang tipe premium paling tinggi. Range. Yips. Wah, cakep. 10,9. Kalau promo yang free 2 kali angsuran, ada juga dong? Ada juga. Berapa DP-nya? Berapa angsuran? Kalau yang free 2 kali angsuran itu di 18.500. Nambah-nambah dikit. Angsurannya? Dikit. Angsurannya di 8,4 juta. Waduh, 8,4 juta iya. 58 kali aja. Iya, betul. Kalau dikaliin aja tuh 2 kali berarti 18. Betul. Itu 16 jutaan lebih ya. 16 jutaan lebih itu udah dapat tabungan tuh. Iya. Nah, lebih hemat. Tapi kalau mau yang tadi di DP minimnya 10 juta itu, itu angsurannya di 8,7, nggak beda jauh juga. Oh, nggak beda jauh. Iya. Tapi angsurannya full. Dia 59 kali. Oh, 59 iya. Kali. Sebenarnya lebih untung, lebih untung yang dua kali ya. Iya, buat opsi Sobi semualah. Kalau mau special rate, ada juga? Special rates ada, untuk di Bingo ya. Iya, yeah, mau yang langsung yang paling tinggi. Langsung tinggi aja, oke. Itu DP-nya cukup di 44.900. Oke. Okay. Angsurannya di 7,3 juta aja Sobi. Kalau tenor 5 tahun. Kalau mau yang agak panjang lagi. Hah? Sampai itu, 7 tahun? 7 tahun bisa di 6,4 juta. Oh. Ya pantas sih. Sekarang dari yang si cloud-nya ini jadi terdengar lebih menarik harganya. Betul. Nah, jadi pilihan ya. Ada itu banyak pilihan. Berjenjang banget, tuh. Iya. Selain ini, ada mobil konvensionalnya juga dong? Konvensional ada. Ayo kita ke mobilnya. Oke, okay, next. Selanjutnya, nah ini dia ya. Mobil konvensionalnya, tapi yang lebih compact-nya ya. Lebih compact SUV ini, kelasnya compact SUV. Compact SUV, tapi fiturnya jauh banget kalau sama pesaingnya ya. Waduh, ini udah harganya juga over the ball, value for money. Fiturnya udah lengkap banget, udah ada sunroof juga, coba. Dan desainnya, menurut gue pribadi sih, ya luar dalam ini kece lah. Kece banget, ganteng, gagah, grillnya oke banget. Alves. Betul. Sebuah Alves. Ya udah,
harga OTR kita cantumin aja di sini ya. Iya. Dan ini belum dipotong-potong ya? Belum pastinya. Biar lebih intim, iya. Yeah. Langsung telepon aja untuk tahu diskonnya berapa. Kalau Sabrina aja. Kalau mau paket kredit. Paket kredit boleh, ada. Ada yang free 2 kali angsuran juga. Ada juga nih untuk Selfest. Kita mulai dari yang paling rendah. Ada di tipe Alves SE ya. Oke. Okay. Iya, itu transmisinya manual di Alves SE. Untuk DP minimnya di 28.500. Ya, angsurannya? Angsurannya di 4,5 juta aja selama 5 tahun. 4,5. Oke. Iya, tapi ini 58 kali. Ya, kalau yang udah free 2 kali angsuran. Oh, dapat 2 kali angsuran. Iya. Gua pengen hitungan yang kepalanya 3 jutaan dong. Kepalanya 3 jutaan. Oh, oh. Oke, boleh. Tantangin. Di Alves SE juga ya. Oke, aku spill. Nah, ini DP-nya bisa di 39.200.000-an. Naik dikit. Yeps. Angsurannya jadi 3,8 juta aja, Sobi. 5 tahun? Yeps, 5 tahun. Itu dong, nyicil beginian kan. 3 jutaan enak ya? Enak ya. UMR juga masuk ya? Masuk. Aduh. Kalau 7 tahunnya ada? 7 tahunnya nanti kontak Sabrina aja. Kontak aja ya. Yeps, betul. Sekarang kita bawain tipe yang paling tinggi, yang paling laris. Iya, udah fiturnya paling lengkap gitu. Alves EX. Iya. DP-nya yang DP, udah yang free 2 kali angsuran ya? Boleh. Free 2 kali angsuran itu DP-nya cukup di 38.170.000. 38, oke. Angsurannya? Angsurannya di 6,3 juta untuk tenor 5 tahun. 58 ya? 58 kali. Sekarang mau yang special rate-nya? Boleh. Jadi lebih ringan pastinya. DP-nya cukup di 53.500. Oke. Okay. Angsurannya jadi 5,4 juta aja. 5,4 ya. Yep. Ya udah kan kita kasih pilihan sebenarnya. Iya, 5,4. Itu hitung-hitungannya kalau misalnya Sobi ada pengen yang lain ya silakan ditanyain aja ya. Iya, betul. Bisa request aja hitungannya. Oke. Okay. Hitungan lagi. Yang ini udah menarik. Yep. Kita ke mobil ini yuk. Boleh. Ini kenapa nggak habis-habis ya? Ini ini mobil orang ini sebenarnya. Mobil test drive, guys. Oh, mobil test drive. Iya. Tapi unitnya masih ada? Masih ada sekarang. Sebuah Almas RS Pro. Almas SRS Pro. RS Pro. Oh, 2023. 2023, betul. Harga OTR-nya? Harga OTR-nya di 439.200. 439.200. Yep, betul. Apa tuh? Menego kita nego ya? Aja ya. Menego berapa? Langsung aja ya. Langsung berapa? Kepalanya 3, tengahnya 7, belakangnya terserah. Belakangnya terserah. Iya. Biar habis deh. Biar penting langsung move ke 24. Langsung penghabisan stok aja ya. Itu ketemu telepon, ketemu deal. Deal. Gitu dong, case-nya mantep tuh. Ya, untuk case ya. Yang ini ya. Oke, okay. Kalau misalnya paket kredit. Paket kredit. Tolong dikasih opsi buat Sobi. Oke. Okay. Untuk paket kredit di DP minimnya bisa di spill gak ya? Di 15 juta aja. 15 juta? Yap. 15,6 juta angsurannya di 9.312.000 selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Iya, betul. Mungkin untuk hitungan lainnya boleh dikontak aja ya? Bisa kontak juga. Yang special rate juga special bisa. Special rate ada. Ini kalau misalnya mau nyicil, bunganya 0% ada? Bunga 0% ada, khusus yang tenor 1 tahun. 1 tahun bisa ya? Iya. Semua itu mobil? Semua tipe bisa. Ah, gitu. Itu dong. Auto approve ya, Sobi. Karena itu DP-nya DP pun minim, gede. Iya, 50%. 50%. Untuk yang tenor 1 tahun, bunga 0%. Oke, okay, oke. Okay. Kalau mau yang DP minim, datanya wajib bagus. Betul. BI checking clear ya. Yaudah. Diusahakan. Dan kalau misalnya Sobi pengen mobil-mobil yang lain, kayak misalnya Cortez, Convero. Cortez, Convero ada juga. Ada juga ya. Ada. Tinggal kontak aja ya. Cortez CE, Cortez CX, itu ada juga. Convero biasanya kalau misalkan semua tipe nih mau buat fleet atau perusahaan, itu bisa kontak Sabrina juga. Yaudah. Gitu. Tapi kan kita udah bawain semuanya unit-unit yang lagi dicari-cari sama Sobi sekarang. Iya, banyak banget ya. Iya. Nah, itu. Berarti mungkin video kita sampai sini dulu aja. Sini dulu. Nantikan video kami selanjutnya ya. Okay. Thank you buat thank you waktunya juga Sabrina. Buat Bang Sam dan Sobi yang sampai sudah jumpa. Tonton. Iya, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Selanjutnya.